Ya, baik kawan-kawan, sebelum kita lanjutkan pada pemasangan, ada baiknya kita lihat diagram berikut ini ya. Jadi pengertian inverter itu adalah suatu peralatan elektronika daya yang mana inputnya berupa tegangan DC ya, tegangan DC, kemudian outputnya adalah berupa tegangan AC. Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan peralatan yang ada di sini ya, maka ini adalah sumber tegangan DC atau inputannya ya, yang saya punya inputnya sebesar 12 volt. Nah, kemudian di sini adalah bagian output atau tegangan keluarannya. Di sini ada fasa, netral, dan grounding ya. Kemudian di alat ini juga ada tombol on off ya. Nah, di sini ada indikator berwarna merah untuk menyatakan gangguan. Berwarna hijau itu lampu hijau menyatakan alat dalam keadaan ready. Ya, baik kawan-kawan, ketika kita ingin membeli sebuah inverter ya, maka kita harus memahami terlebih dahulu ya, bahwa inverter yang beredar di pasaran itu tidak semuanya sama kawan-kawan ya, ada beda, ada perbedaan ya. Nah, di sini ada beberapa jenis ya, seperti misalnya yang jenis pertama adalah jenis full sine wave atau singkat PSW. Ini adalah jenis inverter di mana tegangan outputnya memiliki bentuk gelombang sinus ya, yang sama persis dengan bentuk gelombang listrik PLN, nah, berupa sinusoidal gitu ya. Nah, dan jenis inverter ini yang bisa nanti digunakan untuk perangkat elektronik seperti misalnya TV, komputer, audio amplifier, ataupun peralatan kontrol lainnya ya. Dan biasanya jenis inverter PSW ini adalah jenis inverter yang lumayan mahal ya harganya dibandingkan dengan jenis inverter yang kedua, yang MSW atau modified sine wave ya. Jadi jenis inverter MSW ini adalah inverter yang tegangan outputnya itu berbentuk gelombang kotak ya, tidak sinusoidal kawan-kawan, dia hanya menyerupai saja ya, menyerupai gelombang sinus ya, tapi tidak sinusoidal. Nah, seperti ini. Yang berwarna biru ini adalah bentuk gelombang sinusoidal atau PSW. Sementara yang berwarna coklat ini adalah bentuk dari gelombang kotaknya ya, yang menyerupai dengan model gelombang sinusoidal. Nah, jadi jenis inverter ini tidak bisa digunakan untuk perangkat elektronik, akan berakibat fatal nanti ya, bisa menyebabkan kerusakan. Nah, jadi ini yang jenis MSW ini bisa digunakan untuk beban-beban tertentu saja ya, seperti misalnya lampu pijar ya, atau misalnya mesin bor, kipas angin, itu mungkin bisa ya. Tapi kalau untuk elektronik berbahaya, bisa menyebabkan kerusakan. Nah, kemudian inverter yang ada sama saya ini adalah inverter jenis kedua atau yang MSW ya, modified sine wave. Tidak bisa dipakai untuk jenis beban elektronik ya. Jadi biasanya yang jenis full sine wave ini atau yang model pertama, kalau nanti kawan-kawan mau beli, biasanya di nameplate-nya ada ditulis bentuk sinyal atau gelombang sinusoidal. Baik kawan-kawan, mari kita ikuti bagaimana cara merangkainya. Ayo kita kemon. Ya, baik kawan-kawan, ini adalah beberapa peralatan dan bahan yang kita gunakan nanti ya. Di sini ada aki, saya menggunakan aki mobil. Kemudian inverter, ini ada penjepit buaya ya, biasa disebut penjepit buaya. Kemudian ada colokan nanti untuk menghubungkan beban. Nah, selanjutnya di sini nanti saya gunakan beban berupa lampu ya. Kemudian ada kipas angin. Selanjutnya ada gerinda tangan dan bor listrik. Ya, baik, sekarang kita akan ukur tegangan DC dari aki ya, aki dari aki mobil. Di sini kita lihat tegangan aki adalah sebesar 12 volt DC ya.
Ya, baik, sekarang kita rangkai kawan-kawan terminal positif dari inverter. Kita hubungkan ke positif baterai, begitu juga terminal negatif inverter terhubung ke terminal negatif aki ya, atau baterai. Jangan terbalik ya kawan-kawan, akan fatal nanti kalau terbalik. Kemudian di sini ada tombol on off, ya, seperti ini. Ya. Lampu hijau indikator menyala itu menandakan alat sudah ready ya. Oke, selanjutnya akan kita hubungkan terminal outputnya dengan menggunakan kabel colokan ini. Nanti akan kita hubungkan ke beban. Namun sebelumnya kita ukur dulu tegangan output dari inverter ya. AC tentunya ya, outputnya adalah tegangan bolak-balik. Ini kita ukur kawan-kawan, berapa yang terukur. Ya, baik, di sini terukur sebesar 220 volt ya, 220 volt AC. Baik, selanjutnya akan kita hubungkan dengan beban. Kita nyalakan dulu ya inverternya. Oke. Tombol on sudah dinyalakan dan indikator sudah menyala. Oke, kita hubungkan lampu ya, lampunya sudah menyala. Kemudian kipas angin ya. Nah, jadi di sini di stop kontak ini tegangannya bolak-balik kawan-kawan, bisa nyetrum ya, hati-hati di sini. Walaupun tadi inputnya DC, tapi outputnya sudah menjadi tegangan bolak-balik dan bisa nyetrum. Nah, kemudian kita hubungkan dengan gerinda ya, gerinda tangan. Ya, selanjutnya mesin bor ya. Nah, ini hanyalah simulasi kawan-kawan ya. Sebenarnya ada banyak lain yang bisa kita gunakan. Dan inverter ini biasa juga dipakai untuk pembangkit listrik tenaga surya misalnya ya, bisa nanti kita gunakan. Nah, insya Allah akan kita sampaikan di video berikutnya. Baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.